pertamanya kita sudah menjangkakan bahawa anak-anak muda ni agak jelik dengan perpolitikan yang berlaku sepanjang 4 tahun setengah ini. Cuma dalam konteks gerik ini, saya melihat kita membudayakan kempen politik secara sihat. Kita tidak ada ceramah-ceramah yang menghentam ataupun mengutuk. Kita memfokuskan apa tawaran yang kita nak berikan kepada anak-anak muda, terutamanya di gerik ini. Immediately selepas saya sebagai ahli parlimen, saya perlu memperjuangkan jalan-jalan raya yang compang-camping, yang berbahaya untuk keselamatan mereka, sebab saya sendiri pun melaluinya. Jalan utama seperti gerik ke Jeli, gerik ke Lenggong, jalan-jalan kampung yang amat berbahaya, hampir setiap hari ada kemalangan. Yang ini harus diutamakan. Yang kedua, isu kesihatan, menambah baik dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, terutama di Pengkalan Hulu yang masih tidak mempunyai perkhidmatan bersalin yang sempurna. Kita harus sentiasa berpegang kepada prinsip. Bila kita berpolitik, berpolitiklah secara berakhlak dan berprinsip. Jangan mudah cair dan jangan mudah hanyut dalam arus perpolitikan yang sebenarnya kita ini secara amat unfortunately lah, kita mewarisi satu budaya politik bobrok yang saling salah menyalah, benci membenci, londeh melondeh. Bukan saja menyebabkan anak muda tak berkenan, tetapi ini memudaratkan negara dalam jangka masa panjang.